Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan penghargaan Bintang Bayangkara Utama kepada 3 tokoh dan penghargaan Bintang Bayangkara Nateria kepada 1 tokoh lainnya yang diadakan di sela-sela Rapim Polri di Gedung Tribrata Jakarta Selatan. Adapun keempat tokoh yang menerima penghargaan tersebut antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Profesor Dr. Murmahadi Suryajayanegara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, dan pendiri Mayapada Group Dato Sri Profesor Dr. Tahir. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, sejumlah tokoh yang mendapat Bintang Bayangkara tersebut karena dianggap telah berjasa kepada Polri. Selain itu, mewakili para penerima tanda kehormatan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Murmahadi mengucapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang telah diterimanya. Hari ini adalah hari tentunya membahagiakan bagi Polri, karena pada hari ini kita memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang kami anggap berjasa kepada Polri. Selanjutnya tentunya dalam acara ini yang khusus kita laksanakan, sengaja kita ambil momentum di Rapim Polri. Adalah bentuk penghargaan, ini sebelumnya tidak pernah kita berikan penghargaan ini khusus, karena kita momentumnya bagus, ada Rapim Polri, sehingga tentunya para penerima penghargaan merasa lebih terhormat dan dihargai, dan juga bagi teman-teman di jajaran Polri juga bisa memahami penghargaan ini juga patut untuk menjadi pegangan bagi jajaran Polri untuk menghargai 4 tokoh yang hari ini kita berikan penghargaan. Hari ini saya beserta 2 putra bangsa mendapatkan Bintang Bayangkara Utama dan 1 orang mendapatkan Bintang Bayangkara Nararia. Atas nama seluruh penerima penghargaan, mengucapkan terima kasih atas kehormatan ini. Semoga penghargaan yang diberikan kepada kami dapat memacu kami untuk lebih semangat berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara. Turut hadir pada acara tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Hadi Cahyanto, para kepala staf angkatan, wakil kepala kepolisian negara Republik Indonesia, serta ibu-ibu bayangkari dan para undangan lainnya. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.